Allahu Akbar. Allah. Dah pecah. Semua benda dah jadi tadi. Tak ada. Tak ada. Allah. Hai, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. So kepada siapa yang dah tengok video-video YouTube Akidus, jangan lupa like, subscribe, comment dan notification ting lebih. Macam kau tengok kan. Hari ni Akidus nak buat video apa? Akidus nak buat video something special hari ni. Akidus nak buat video. Aku tengah cari dompet aku yang hilang. Lepas tu tiba-tiba muka aku ni gatal-gatal, badan aku gatal-gatal. And mata aku tiba-tiba bengkak weh. Aku tengok, alamak, aku nak buat thumbnail dulu ni. Lepas tu aku tahu tak air mata aku ni, air mata aku meleleh je weh dari tadi. Dah aku dah cari dekat almari ni, tak ada. Almari ni pun tak ada. Mana sekarang dompet tu? Lepas tu aku cari dekat sini. Sini dompet lama. Ni dompet lama, dompet baru aku yang Syazah bagi. Tapi dah hilang. Aku dah cari dah weh. Aku tengok eh. Aku tengok dalam ni. Dalam ni tak ada. Dia ada duit je. Dalam ni pun tak ada. Situ pun tak ada. Sini tak ada. Mata aku lagi dah sepit ni. Dah tak nampak apa-apa dah ni. Sini pun tak ada. Ini. Situ pun tak ada. Mana nak cari? Mana nak cari? Aduh. Gatal lah weh. Dah lah gatal nak cari dompet hilang. Tengok aku dah kumbar tepi ni pun tak ada. Tak ada. Kau tengok Afiq kentang dari tadi. Afiq kentang dari tadi cari. Afiq kentang pun tolong cari. Tak ada jumpa. Kau kalau jumpa aku bagi kau upah. Kau tahu tak? Dalam ni pun tak ada. Dalam hingus-hingus semua ni lah. Atas-atas, cuba kau tengok atas-atas ada tak? Tak ada. Takkan aku terbuang? Tak terbuang. Ya. Tolakkan ni. Tolakkan apa? Tak ada. Tak ada. Dah lah, aku nak pergi Tesco tadi tau. Lepas tu nak cari dompet, dompet pula tak ada. Dah cancel pergi, pergi Tesco. Tengah cari. Mata muka semua gatal ni lah. Ya Allah. Lepas tu, hidung pun sempit. Dan hidung pun sempit, tengah lah. Kejap lah, aku cari lagi sikit lah. Mana aku nak cari ni? Korang bagilah idea mana nak cari. Kau tengok Abil dah bersepah dari bilik aku. Baik-baik cantik. Daripada cantik tu. Tengok dah bersepah. Aku ni tak pura-pura ni guys. Ni bukan pura-pura nangis ni. Allahu Akbar. Allah. Allah. Kau tengoklah ha. Candle pula pecah. Candle pecah lah geng. Dah pecah. Dah lah cari. Cari dompet hilang. Candle pula pecah. Kau tengok pecah 1000. Tengok ni. Aduh. Macam mana katalnya. Candle jatuh. Pecah. Ya yeah. Pecah. Tolong aku ambil penyapu. Dah pecah. Semua benda dah jadi dah tadi. Mana kau buang dalam ni? Semua nak kena. Kat mana lagi nak cari? Tolonglah, tepi-tepi ni semua tak ada. Bawah situ dah lah pecah. Kau tengok je lah aku kemas kejap. Mana? Ain? Tak ada! Dengan pengauk? Ha. Nak tolong rekod sekejap. Tolonglah rekod sekejap.
Satu lah. Aku rasa mana lagi aku nak cari ni. Semalam aku dah teringat nak ambil dah. Tapi aku lupa aku letak mana. Sekejap, bagi aku semai kemas-kemas sekejap. Baru je nak buat video room tu. Itulah. Mata aku dah elok tak? Tak elok lagi. Katal. Tu, kat mana? Last aku keluar dengan Syaza Safa. Lepas tu kau buat almari. Lepas tu aku pasang almari putih ni. Lepas putih almari dia putih dah tak tahu kat mana. Hilang. Siapa yang curi? Korang curi eh? Mata aku gatal. Nak garuk tak boleh. Hidung nak gatal. Di mana dia? Dompet saya hilang. Dompet saya hilang. Di mana dia? Alah. Jom cari dekat bawah sekejap lah. Mana tahu ada. Jom kita cari dekat depan. Okay. Dekat depan mana tahu ada kan? Tak ada. Tak ada, tak ada, tak ada. Ni semua tak ada. Mana tahu kat sini? Tak ada. Tak ada. Kat mana? Lalu ni pun tak ada. Aku dah pasrah sebenarnya ni. Nak menangis. Tak ada. Kat dapur pun tak ada. Kita try cari kat dapur. Dompet. Oh, dompet. Mana dompet? Gatal. Dompet gatal. Gatal lah dompet. Dompet gatal lah dompet. Mana eh? Di mana? Mengadu dekat mama. Ma, tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tengok lah mata orang jadi apa dah. Orang dah kata. Orang tak boleh stres. Gatal. Dalam gatal stres. Aduh, hai. Aku lupa betul aku letak mana lah. Hilang. Hilang ke terbuang? Kau rasa hilang ke terbuang? Terbuang. Terbuang? Takkan terbuang. Tak. Aku rasa memang tak terbuang. Sebab hari tu aku buang kotak tu, aku dah check dah kotak tu kosong betul-betul dah. Selfie. Gatalnya. Badan-badan titik-titik aku gatal. Titik-titik badan-badan aku gatal. Kumbal lah almay. Dah jamban? Cuba cari. Kau hilang? Kau hilang? Mana tahu dalam dah jamban? Tak ada juga. Ni, kau dah cek semua dalam ni? Dah. Tak ada juga. Bukan. Aduh, ya Allah ya Tuhanku, tolonglah pertemukan jodohku dengan dompetku. Ya Cik Siti, hidup susah, mati pun susah, tak mati pun susah, hidup lagi lah susah. So sekarang ni, conclusion ni macam mana? Korang rasa conclusion ni macam mana? Patut ke esok aku pergi, hari ni hari apa? Gatal lah. Hari ni hari Tuesday, Tuesday Selasa, esok Rabu. Patut ke aku pergi center semua buat kad Maybank, buat kad IC semua. Aku tak pernah buat kad. Aku tak pernah buat kad sendiri. Aku tak pernah renew IC lagi. So aku rasa boleh je renew. Sebab IC aku pun muka time tu tengah budak-budak. Tapi aku rindu IC yang tu. IC. Dompet. Di mana? Swiper jangan mencuri. Tiba-tiba pula swiper mana datang. Tak ada lah weh. Aku kemurungan. Aku rasa kan kita kena telefon jugalah Syaza Safa ni. Aku lupa betul aku letak mana. Safa jawab please Safa.
Safa, tolonglah. Safa, tolonglah aku, Safa. Aku ni. Hello. 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 Aku dah cari dompet aku tak ada. Kereta tak ada pun. Dalam kereta kau pun tak ada. Last aku. Last aku. Aku. Yelah, kita ke Mamat D. Itulah pasal. Aku dah bawa balik dah. Aku lupa aku letak mana. Aku takut aku terbuang. Terbuang? Haa. Aku punya muka ni sekarang tengah legit weh. Apa? Aku makan udang tadi. Aku makan udang. Lepas tu aku cek dompet, aku stres. Tiba-tiba muka aku bengkak macam itu weh. Lepas tu kau rasa patut tak esok aku pergi buat IC buat Maybank. Aduh, pening kepala lah. Kalau buat kad baru lama tak? Entahlah, kalau aku tak jumpa malam ni aku bagi tahu dalam group. Ya, aku dah cari betul-betul lah. Semua aku dah aku pada aku dah gatal mata, aku dah bengkak tak nampak apa dah ni. Papa aku roja. Bye. So, jawapan dia macam mana lah? Aku akan cuba sedaya upaya untuk cari. Mata aku ni bila nak baik? Habis kau rasa baik tak? Ke sampai bila-bila muka aku macam ni? Ke patut aku pergi doktor sekarang lah? Entahlah, korang doa je lah apa yang patut, okay? Aku rasa aku dah give up. Aku nak pensan. Tipu saja. Astagfirullahalazim. Allazilailahaillah. Kau tahu tak? Kau kan nak tahu tak? Sekarang ni dah pukul 11.09 minit. Aku mencari macam nak gila. Rupanya si sial dua ekor ni ambil. Bukan ambil, aku tertinggal dalam kereta dia orang. Dalam mata aku bengkak. Ya Allah, aku rasa nak menjerit. Yelah, aku buat lah. Dalam mata aku tengah sepit. Lepas tu kau pergi. Aku bagi tau bapak aku. Kau tunggu. Kau tunggu, aku bagi tau bapak aku. Masalahnya dia mencuri. Dia menipu. Dalam kereta tinggal dalam kereta Ready. Kau sabar jap. Kau sabar jap. Tengok dua ekor ni. Dua ekor ni memang anak khinzir. Khinzir. So sampai situ sajalah video akidah sekali ni. Siapa yang datang? Jangan lupa like, subscribe, comment, turn on notification. Ting. Ting. Itu saja. Bye, assalamualaikum. Waalaikumsalam le. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana nak saya tahu? Sini. Sini aku. Mabuk lah.